Ya, teman-teman, setelah tadi kita bertanya ke ibu yang lagi menyemprot itu di sawah ya, akhirnya saya dikasih tahu bahwa ternyata jalurnya itu kita langsung mengambil ke sebelah kanan tadi ya. Kita lurus aja dan akhirnya kita sudah sampai di sini, teman-teman ya. Jadi kita melewati parit itu ya, bukan parit sih, kayak saluran irigasi tapi udah kering. Dan kalau kalian tidak menyasar juga, ini ada selang, ini langsung mengarah ke air terjun Welatoknya. Dan posisi kita sudah berada di sini, kita langsung saja menuju ke sana ya. Ini, wah, kita melewati ini jelas aja kok teman-teman. Ini ada selang ini, kita melewati itu. Jalurnya lumayan menantang juga sih. Di sini kita harus trekking. Waduh, ada kecemboro-boro itu bahaya tuh. Kalau kita digigit, dikena. Buah, stop berhasil. Kaget banget aku. Udah deket kok air terjun Welatoknya. Di sini tanamannya sudah mulai padat. Terasa dingin juga. Ya, menarik sih teman-teman. Untuk pertama kalinya ke sini tuh, ya oke lah. Ini banyak juga bekas orang ke sini. Lumayan juga sih, kita dari bawah tak sana tadi, kini sudah sampai di sini. Dan lagi-lagi kita melewati ini. Ah, ya Allah. Ini benar-benar penyesalan aku. Kenapa aku nggak bawa baju ini ya? Oh ya Allah. Kita melewati rumput gajah dan jalanannya kayak gini tuh, ya Allah. Nyesal deh. Kenapa aku nggak bawa mantel atau sejenisnya tuh? Aduh. Ini kulitku tuh sensitif banget sama rumput gajah. Beneran sensitif. Bahkan aku biasanya luka. Aduh. Resting here. Narik. Cuman ini agak sedikit menguji nyali sih. Fisik, mental juga gitu. Karena kan lumayan jauh tuh teman-teman. Menuju ke sini. Jadi harus sabar. Wow. Lumayan menantang tuh sampai di sini. Ya, saya sarankan sih kalian ke sini tuh kalau kayak udah siang kan, jangan pagi lah, bahaya. Takut ada apa-apa di jalan gitu. Ini kemana lagi coba? Tadi dekat pohon ini ya. Tapi aku rasa bukan. Udah, kita ikut ini aja deh. Follow my feeling. Kayaknya memang kita ke atas dulu nih. Oh oh. Ini kita harus berburu juga sih. Karena kalau siang-siang tuh biasanya hujan deras. Ikuti ini aja lah. Oke. Okay. Oh. Tadinya sih teman-teman aku mau merekam kayak solo-solo hiking gitu ya. Cuman lagi-lagi kaki tripod, kaki gimbal ini nggak ada. Jadi ya nggak bisa, cuma dipegang doang kayak gini. Apaan ya di dalam sana? Dalam sekali teman-teman. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Ya, aku penasaran loh. Apaan di dalam sini? Gelap sekali. Iya, nggak tahu lah. Udah, kita pergi aja. Kayaknya kayak semacam store gitu kan, gudang, gudang penyimpanan kayu. Wih, kaget aku bah dibuatnya ini. Wow, lantas kita kemana lagi guys? Lumayan juga sih. Wow, udah lah gatal, tapi ya it's okay. Ini sebuah perjuangan
dan kalian yang melihat video ini sebagai saksi ya, that I'm here. Wow, ku sedikit linglung. Ku kayaknya detak jantungku ini benar-benar dipush gitu. Ini baru trekking nih teman-teman. Perasaan dari tadi kita trekking mulu. Tinggi guys. Allahu Akbar. Ini aku mengikuti kata hati aja nih guys, karena kayak nggak ada jalurnya yang jelas gitu kan. Oke. Lumayan. Menguji ketahanan tubuh. Hah? Why I'm here? Kayaknya aku salah jalur deh. Iya. Iya, aku harus menuju ke bawah. Aku harus mengikuti pipa itu. Kalau di sini kayaknya buntu deh jalannya. Deh, oke. Itulah mengikuti kata hati. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke. Okay. Sudah di sini. Tadinya tuh bikin nyasar juga sih di situ. Kayak enggak jelas gitu loh, teman-teman. Tapi aku berharap sih kok di sini udah nampak ya. Ini jalannya, teman-teman. Dan kalian bisa lihat di depan saya. Aku dulu pernah ke atas sana, teman-teman. Beberapa bulan yang lalu. Dan hari ini kita mencoba kembali menelusuri di sini. Tapi entahlah sampai apa enggak ya. Oh beneran guys, menantang banget ke terjun Welato hari ini. Loh, terus kita kemana? Ini enggak sih jalannya? Ya enggak sih, kayak enggak jelas gitu. Gue ke atas aja lah. Kali aja ketemu jalannya. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Ini beneran licin, teman-teman. Aduh, 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 aduh. Oke. Okay. We're here. Ngeri loh, guys. Kalau kalian kesini, ini pelan-pelan. Ini aja aku gak nemu jalurnya nih. Wah. Itu batunya tuh mau copot-copot semua. Jalur yang benar yang mana sih? Insyaallah. Guys, kayak gini di atas sini nih. Lihat ya, lihat ya. Kayak gitu tuh. Kita coba ke atas. Op. Allahu Akbar. Ada jalan kali di situ. Benar saja, teman-teman. Kupas di dekat tebing. Akhirnya sampai sini. Ada buaya yang cantik. Oke. Kita menuju ke bawah sana, teman-teman. Akhirnya ya. Setelah kita nyasar, dulu aku pernah ke atas sana yang ada kayu tuh. Akhirnya hari ini kesini lagi, tentunya dengan rute yang berbeda ya. Kita menuju ke bawah dulu. Tuh ada tali loh ya, nggak tahu tali apaan. Amazing guys, we are here. Kita ke bawah dulu nih.
Cantik banget teman-teman, air terjun Welatoknya, ya Allah. Keren, keren. Keren. Mantap. Segitu aja dulu teman-teman ya. Kita stop dulu. Bye-bye.